Hari pertama ngambil dari sarang lumayan banyak. Lalu buang telur yang pecah, ya. Telur yang berwarna kuning pucat itu nanti bersihkan minyak dengan sendok, ya, bisa atau kertas. Tujuannya buat menyerap minyak dan nempel. Taruh di tempat yang aman, jauhkan dari predator. Jangan sampai kena hujan langsung ini, ya. Cek selalu untuk kebersihan air, ya, biar telurnya sehat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.